Aku sudah selesai mengganti pakaian. Pagi ini, Mama Mas Khalid ingin mengajakku menemaninya berbelanja di pasar. Baru saja hendak keluar kamar, tapi tiba-tiba kepalaku sakit hebat. Sekilas, bayangan kecelakaan tempo hari kembali berputar. Tidak hanya itu, aku melihat bayangan sebuah pertengkaran yang terjadi antara diriku dengan seorang lelaki. Aduh, sakit sekali kepalaku. Tubuh ini akhirnya jatuh ke lantai. Dengan sisa kekuatan, aku mencoba meminta pertolongan. Tolong, tolong. Ya Allah, semoga Mama tahu Mas Khalid bisa mendengar cerita ini. Dan syukur, berselang beberapa detik, pintu kamar terbuka. Mama Mas Khalid berlari memelukku. Airin, kamu kenapa? Airin, siapa Airin? Batin ini terus bertanya. Berhenti, Ana. Satu langkah saja kamu keluar dari rumah ini, maka jatuhlah talaku untukmu. Suara siapa itu? Siapa lelaki yang sudah menjatuhkan talak tersebut? Berhenti, Ana. Ana, suara itu kembali bergema. Ana, namaku Ana. Airin, apa kamu sudah bisa mengingat masa lalumu? Tanya Mama Mas Khalid. Namaku Ana, bukan Airin. Aduh, sakit. Kepalaku sakit sekali. Tunggu ya, Mama cari Khalid dulu untuk menolongmu. Mama Mas Khalid berlari keluar. Ia berteriak dan tak lama, wanita itu pun kembali bersama anaknya. Kamu kenapa, Airin? Mas Khalid mendekatiku dan tampak begitu cemas. Namaku Ana, Mas, bukan Airin. Ana, kamu sudah ingat semuanya? Aku kembali memegang kepala yang berdenyut-denyut. Bayangan kejadian-kejadian terus bermunculan dalam benak. Sebuah kejadian di rumah sakit, di mana dokter menyatakan aku keguguran. Aduh, sakit, Mas. Kepalaku sakit sekali. Ayo kita ke rumah sakit. Tak lagi menunggu, Mas Holik memapaku, lalu membawa naik ke mobilnya. Ia segera melajukan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi. Tenang ya, mungkin ini awal di mana kamu akan mulai mengingat semuanya. Aku memendam rasa bahagia. Semoga perkataan Mas Khalid benar, sebab diri sudah tak sabar ingin mengetahui siapa sebenarnya diriku ini. Kami sampai di rumah sakit. Dokter segera menangani. Jadi Mbak sudah ingat siapa nama Mbak sebenarnya? Dia melempar pertanyaan padaku. Sudah, Dok, tapi yang lain masih mengabur. Insya Allah, saya yakin dalam waktu dekat Mbak sudah bisa mengingat semuanya. Saya akan berikan vitamin untuk menunjang agar memorinya semakin punya peluang sembuh dalam waktu cepat. Terima kasih, Dok. Setelah menebus obat, aku dan Mas Khalid kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, dia tampak menerima telepon dari seseorang. Sepertinya teman yang hendak mengajak ketemuan. Begitu dia menutup panggilan itu, aku lekas bertanya. Mas mau bertemu seseorang? Mas Khalid mengangguk. Saya lupa jika sudah berjanji pada teman saya bahwa hari ini akan bertemu untuk melakukan pengobatan pada mantan istrinya. Apa kamu bisa menunggu sebentar di mobil? Setelah menemuinya sejenak, aku akan mengantarmu pulang. Bisa, Mas. Akhirnya, mobil ini pun kembali bergerak ke klinik.
tempat Mas Khalik berdinas, hanya berjarak 15 menit dari rumah sakit tempatku diperiksa tadi. Setelah sampai di parkiran, aku memutuskan untuk menunggu di lobi. Mas Khalik memperbolehkan dan lanjut menuju ruangannya. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah tempat di ujung koridor di mana seorang lelaki sedang meletakkan ponsel di telinganya. Melihat lelaki itu, kepalaku kembali terputar. Sekian banyak adegan, aku memejam, menggeleng, dan menarik napas. Wajah lelaki itu, ya Allah, saya terima nikah dan kawinnya anak Alvina dengan mas kawin uang sebesar 10 juta dibayar tunai. Astagfirullah, siapa lelaki itu? Aku menekan kepala yang terasa sakit kembali. Tapi seolah ingin aku tahu semuanya dalam waktu cepat, rentetan peristiwa kembali berputar. Lelaki itu mengecup keningku. Siapa dia? Aduh, sakit. Namaku Haris. Maukah kau jadi permaisuriku untuk selamanya? Mas Haris, dia suamiku. Ya Allah, siapa lelaki itu? Kenapa aku sangat sulit mengingat semua ini? Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundakku. Ana, apa kamu baik-baik saja? Mas Khalik, wajahku yang tadi tertunduk, kini menatap Mas Khalik. Kamu gak apa-apa, An? Kepalaku sakit lagi, Mas. Ya sudah, kalau kamu tidak sehat, kita balik ke rumah saja ya. Aku masih bergeming, menahan rasa sakit yang kini menimpa kepala. Wajah ini kualihkan sejenak lurus ke depan. Lelaki yang tadi kulihat tengah memegang ponsel, kini ikut mendekati kami. Khalik, dia menyapa Mas Khalik dan kini wajah lelaki itu tertuju padaku. Dia tampak tercengang. Sedang di sini, aku kembali membayangkan banyak hal saat menatapnya. Ana? Hah? Kenapa dia mengenalku? Di antara tanda tanya besar, bayangan sebuah pertengkaran kembali menghampiri benak. Aku dan lelaki di hadapanku ini bertengkar hebat. Kenapa Mas tega menipuku? Menipu? Siapa yang sudah menipuku? Ya Allah, kenapa sakit sekali kepala ini tiap kali aku mencoba mengingatnya. Kepalaku sakit. Ana, kamu enggak apa-apa? Kepalaku sakit sekali, Mas. Ya udah, kita pulang ya. Kuanggukkan kepala, lalu Mas Khalik membantuku bangkit. Tak kuhiraukan lagi lelaki itu yang kini berdiri mematung. Oh ya, Riz, aku antar Ana pulang dulu ya. Setelah itu, baru kita ketemuan, ucap Mas Khalik sebelum kami meninggalkan ruangan itu. Sekali lagi, aku menatap wajah lelaki tersebut. Dia tampak tercengang, tapi detik berikutnya, tanpa berkata apapun, ia membiarkan Mas Khalik menuntun langkahku menjauhi klinik. Kami sudah berada kembali di dalam mobil. Lalu perlahan, kendaraan ini pun melaju dengan kecepatan sedang. Siapa lelaki tadi, Mas? Ku beranikan diri bertanya, sebab rasa penasaran sudah sedemikian besar mengganggu pikiran. Oh, dia. Dia itu teman lama saya. Dia yang mengenalkan saya dengan almarhum istri saya. Kamu kenal Mas Haris? Jadi benar namanya Haris? Aku menggeleng. Dia tinggal ke Jakarta. Tadi dia telepon, katanya mau bawa mantan istrinya yang sakit untuk berobat kemari. Jadi dia sudah bercerai, Mas? Katanya sih gitu. Tapi pas nikah, aku gak diundang. Katanya sih lupa.
Dasar teman, aku hanya bergeming. Jadi yang muncul dalam bayanganku tentu salah. Terus mas gak jadi ketemuan sama beliau. Nanti mas balik lagi. Mas antar kamu dulu pulang ke rumah ya, biar kamu bisa istirahat. Ku anggukkan kepala, mengiyakan ucapan Mas Kholik. Dia kembali fokus mengemudi. Tatapan ini sejenak tertuju pada wajah oriental miliknya. Jujur, mendapati kebaikan dan perhatian Mas Kholik, hati ini merasa tak enak, tapi juga tersanjung. Apakah benar semua yang dilakukannya padaku hanya sebatas tanggung jawab sebagai penabrak tempo hari? Ku hela napas berat. Aku tidak boleh memendam rasa apapun pada lelaki ini. Siapa tahu di kehidupan sebelumnya memang aku adalah seorang istri dari seorang lelaki lain. Tiba-tiba rasa perih kembali menjalari bagian kepala. Ku coba menyandarkan kepala hingga sejenak memejamkan mata. Bersambung.